Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita.